Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau kini dikenal dengan Baradae menjadi sorotan setelah dirinya menjadi salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J. Sebelum menjadi polisi, pria asal Manado ini sekolah di SMK Polres Bitung, Sulawesi Utara. Sejak sekolah ia rajin mengikuti kegiatan pecinta alam dan juga menjadi seorang atlet panjat tebing. Setelah lulus sekolah pada tahun 2016, Baradae sempat ikut tes penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut namun gagal. Setelah itu Baradae mendaftar tes menjadi bintara polisi. Richard Eliezer harus melalui 4 kali seleksi hingga dinyatakan lolos pada tahun 2019. Baradae ikut pendidikan Brimob di Watukosek tahun 2019 berhasil masuk Korps Brimob. Sampai akhirnya pada November 2021, Richard dipilih untuk mengikuti seleksi sopir merangkap ajudan untuk Kepala Divisi Propam Polri yang saat itu dijabat Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!